Oke guys, masih bersama Resort Gaming, channel cinta damai dan ramah lingkungan. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga selalu bahagia ya. Di sini gua pakai Commander Baskill 3. Gua mau main Odette ya, karena Odette di buff, jadi gua mau main Odette. Nanti terserah ya. Entah Astro sama Mage atau Astro sama Elementalis, itu tergantung situasi dan kondisi aja ya guys. Pertama kita setup ke Astro dulu ya. Mudah-mudahan nanti keluarnya ini ya, keluarnya Odette ya mudah-mudahan. Karena kita tidak bisa memprediksi basis 3 ya ketika kita pencet skillnya ya. Yang keluar apa? Di sini kita ambil Aegis aja ya guys. Kebanyakan orang sekarang main Baskill 3 itu mau cari Nathalie sama Link ya di awal, karena memang Nathalie itu setelah update baru ini sangat viral ya, sangat sering dipakai coy. Biasanya dipakein combo Astro sama Swordsman, karena memang skillnya yang bagus ya. Nathalie itu skillnya dia pakai skill ultinya ya, yang seperti teleportasi. Di sini kita kalah nggak apa-apa, santuy aja. Oke. Kita nahan dulu ya di 10 gold ya. Karena kita harus punya uang nanti di akhir ya, supaya langsung beli hero-hero legendnya ya enggak? Kayaknya di sini kita masih kalah nih. Lawan Commander Link 3 dan sinergi yang lagi di-buff ya. Sinergi Leadbone. Sinergi Leadbone ini sangat kuat ya di early sama di mid game ya. Sangat kuat coy. Lupa kita ambil jogetnya juga coy. Siapa tahu aktif Future Teach, jadi kita bisa dapat lumayan ya, bisa dapat hero di awal. Apakah kita kalah lagi coy? Oh iya, sekarang juga orang banyak main wrestler ya, dimana-mana tuh wrestler. Kadang tuh gue nemuin orang tuh main wrestler sampai ada yang 6 orang coy main wrestler tuh. Karena wrestler tuh memang ngeselin efek stunnya ya. Ada yang ngambil evo kanan, ada yang ngambil evo kiri, macem-macem gitu. Kebanyakan tuh yang main Commander Eva hari-hari wrestler ya. Cukup pakai hero wrestler Mia sama Kari dan dia auto win coy. Sekarang lagi meta hari-hari wrestler soalnya. Cakep, ada Odette 3 biji. Thank you Muntun. Kita kalau ambil immortal nih. Kita ambil immortal coy. Nah, kita ambil immortality ya enggak? Supaya nanti kalau Odette-nya mati bisa hidup lagi ya enggak? Cakep, kita dapat Odette 3 biji di awal sama Link 2 biji coy. Link kita ambil kali ya, main Swordsman ya. Kalau kita main Swordsman berarti kita nggak main Mage coy nanti. Nggak apa-apa, pokoknya main Magic Chess itu tergantung situasi dan kondisi ya coy. Ini gue belum ambil karena gold gue masih 20 ya. Kalau gue maksain nanti gue miskin coy. Kalau gue miskin nanti gue nggak bisa belanja hero ya nggak. Kalau gua nggak bisa belanja hero, nanti gua bisa kalah di mid game coy. Jadi jangan sampai kita boros di awal coy. Gak apa-apa, kita masih kalah, masih 68 darahnya, masih worth it. Jangan lupa kita ambil Odette-nya. Wah nggak cukup coy goldnya coy. Kalau ngambil Link 2 biji nggak cukup, nggak dapat blessing juga. Biasanya langsung dapat blessing tuh, karena blessing di nerf jadinya jarang dapat blessing di awal ya guys. Langsung kita set up aja dulu ya enggak. Ntar dulu kalau kita masukin Link kurang ya slotnya ya, Astronya enggak hidup, sosmennya kita begini aja dulu dah. Karena Odette sudah bintang 2, jadi kita kasih item immortality ya.
Saatnya kita balikan keadaan, guys. Tuh, lo lihat tuh, ada 3 orang coy yang main wrestler, coy. Jauh head nih memang ngeselin ya. Odette gua lagi ulti tapi dilempar, anjir. Jadi ulti angin, coy, tapi untung dia kalah ya. Jauh head nih dia makainya, kalau zaman dulu jauh head itu kan skill 1 ya yang di apa namanya? Yang dipakai ya. Jadi si roket-roketnya itu ya. Kalau sekarang skill 2 ya, dia ngelempar-ngelempar gitu. Ngeselin sih, Ki, ngeselin. Ketika momennya pas dia ngeselin ya. Tiba-tiba ngelempar aja. Ada juga yang bego gitu ya. Pas lagi mau dibunuh, dia musuhnya malah dilempar, jadi enggak jadi mati tuh. Itu gue pernah mengalami juga, cuy. Jadi enggak dapat duit. Kita aktifin mage dulu. Ambil Harith di awal, kita aktifin mage. Karena kita mau setup ke mage, ada konsentrat sama dominan S, ada ini juga sih glowingan. Tapi kita ambil konsentrat aja ya, karena Odette ini kalau pakai konsentrat nih life steal-nya kenceng banget ya. Apalagi nanti kalau udah jadi 6 Astro ya, maka bakal tambah kenceng life steal-nya ya, coy ya. Ada Lunox, ada Paramis, nanti kita ambil, coy. Kita buang aja biar 20 gold ya. Kita buang aja Harithnya karena kita nggak main assassin ya. Kita mau main mage sepertinya nih di sini. Karena Odette kita di Odette tuh di buff-nya damage-nya ya. Damage-nya tuh di buff gitu sama Muton. Odette ulti auto hilang ya. Dilengser wengi, coy. Aduh, lobet. Bang, kenapa lobet terus? Ya, jadi gua kadang tuh main 3-4 game bikin konten yang record 3 kalah 1 menang. Kadang gitu ya. Gak terus-terusan langsung menang gitu. Nah pas terakhir menang tuh kondisinya udah abis ya. Karena lo tau sendiri kan Magic Chess tuh ya. Magic Chess tuh satu gamenya tuh bisa 25 menit ke atas, coy. Nah kita aktifin dulu elementalisnya ya. Karena ada Luna. Sebenarnya ini fleksibel nih. Kalau kita dapat kristal elementalis sama ini elementalis, kita berani ngidupin elementalis karena ada Lunox ya di itu ya, di Astro. Jadi setupnya tuh gampang ya kalau Astro tuh ya. Mau main magi atau elementalis itu bisa, asal dapat kristal elementalis langsung. Oh, lo lihat tuh darahnya penuh lagi kan kalau pakai konsentrat tuh. Ngeselin banget, cok, dilempar-lemparin terus sih. Saatnya kita mendominasi ya. Saatnya kita mendominasi. Ada ini, cok. Blessingnya ini, coy. Archer, coy. Coba blessingnya Astro ya. Kan jadi ajib ya. Ada yang main, ada 3 orang juga tadi yang main Astro. Kemungkinan dia mau setupnya Astro Assassin sama Swordsman. Kemungkinan tuh itu karena itu combo yang paling gampang dibuatnya. Lengser wangi langsung hilang lu, mang enak. Odette gua megang buku sama megang konsentrat. Lu mau ngapain, cok? Ulti lagi, kalau mati bisa hidup lagi Odette gua. Pasti meninggoy, coy. Odette Astro bintang 2 di awal auto meninggoy ya dalam waktu singkat. Ada kristal Swordsman, ada Wrestler, pasti langsung diambil, coy. Kristal Wrestler tuh paling laku, anjir. Kita ambil dominan S kalau dapat ya. Nggak dapat kita ambil Guardian Helmet berarti. Supaya darah Odette kita makin tebel, coy. Karena Odette tuh ngisi mananya lama, coy, kalau nggak dapat buku ya. Mudah-mudahan ada buku ya nanti ya. Di ronde monster mudah-mudahan ada buku biar Odette gua bisa langsung ulti ya nggak? Odette itu sekali ulti musuh langsung hilang, coy. Bisa 2 detik hilang, bahkan 1 detik, coy. Tergantung ininya nanti. Kita ambil Astro-nya yang mana ya? Kayaknya sih paling enak ambil Astro-nya yang evo kanan kayaknya. Jangan dilempar dong jauh head. Odette gue di depan jauh head tuh, lo lihat tuh. Dilempar dong. Untung lu semua maju. Jadi langsung kena skill dari Odette. Lo lihat tuh sakit banget, coy, Odette, coy. Masih jarang dipakai padahal di buff ya Odette tuh ya.
Lengser wangi. Harusnya Odet lu gak harus buka ulti. Kasian Layla aja. Layla kalau dideketin tuh damage-nya kurang ya. Jadi bego dia. Ada yang udah jadi apa namanya, Astro sama Wrestler ya tadi. Mengerikan ya, combo-combo musuh tuh sangat mengerikan ya. Ada Elis, cakep. Kita mulai kumpulin hero-hero mage ya guys. Jangan lupa karena kita set up ke mage cek. Apakah kita masih menang? Ayo ulti, Lengser wengi. Odet, Odet isi mananya lama banget cok. Kalau gak megang buku. Langsung ulti, Lengser wengi. Langsung meninggoy ya enggak. Damage-nya area, kalau yang damage-nya area tuh biasanya ngisi mananya agak susah cuy. Nah, mudah-mudahan kita berdoa di sini dapat buku ya. Mudah-mudahan dapat buku. Elis kita nggak dapat blessing dong. Kita malah dikasih blessing archer ya, padahal kita nggak main archer coy. Kita pakai hero bintang 2 dulu ya nggak. Harith ini nggak keluar-keluar ya. Banyak apakah deh? Nih ya, sekarang itu ya yang sering dipakai tuh wrestler, Redbone, Astro sama Swordsman. Itu udah jadi apa namanya, combo favorit 2022 di akhir tahunnya. Coba gue main wrestler tuh langsung dapet cok. Kita ambil konsentrat lagi aja ya. Gak keluar cok bukunya, malah dikasih konsentrat. Gak apa-apa lah ya. Gue pernah ketemu sama ada yang rebutan wrestler tuh 6. Dan 6-6-nya tuh nyala gitu, 6 wrestler gitu. Ada yang cuman bintang 1, itunya apa namanya? Siapa? Yin-nya gitu. Ada yang bintang 3, ada yang bintang 2. Duh, parah deh tuh rebutan, cok. Oke, kita lawan WM nih ya. Odet, Uti, Lengser wengi, langsung rata ya. Lengser wengi, langsung rata dong, rata dong. Rata dong, itunya dong. Bunuh dong, bunuh dong. Aduh anjir mati cok. Tapi punya immortal, santai. Oh dead, kita punya immortal, ulti lagi. Ya udah ini mah, udah ini mah kita berapi-api. Buset, matinya diinjek Lord ya. Laylanya matinya diinjek sama Lord coy. Sadis, sangat sadis ya. Nah buat kalian ini gue saranin, kalau seandainya udah banyak yang main minimal lebih dari 3, itu lu mending cari combo lain deh daripada rebutan gitu ya. Karena biasanya tuh hero yang ada di dalam game nih kayak gini nih, ketika kita mau beli hero itu kadang random sama Muntun ya. Kalau kita main wrestler bukan berarti kita dikasih kristal, dikasih hero-hero wrestler yang keluar, itu belum tentu ya. Kita aktifin Astro dulu, kita ambil yang evo kanan ya. Iya gue saranin tuh untuk mending gak. Nih lo lihat nih, ntar dulu ya, ntar gue jelasin santai. Kita lihat Odetnya dulu nih, Lengser wengi dulu cok. Aduh nggak sempet ulti anjir, Lancelot sakit banget cok. Ulti dulu Odet, nggak sempet ulti lagi cok. Baru pembukaan ultinya ya, udah mati cok. Lancelot emang sakit sih, apalagi kalau dia aktif Swordsman, pas Swordsman gitu ya, Astronya aktif juga. Itu sekali skillnya keluar udah. Gak dapat blessing, bener kan pakai gua? Gak dapat blessing, bener. Gak dapat blessing. Kenapa gua kumpulin si Saphir sama itu, sama Edora? Takutnya kita dapat Crystal Wrestler, kita mau setup ke Wrestler. Apa Elementalis? Kita mau setup ke Elementalis. Ini harusnya kita menang sih harusnya nih. Lengser wengi udah 6 Astro nih coy. Bocor, bocor coy. Freya-nya sekarang bocor. Udah lo surrender aja Layla. Ya gua saranin kalau ada yang main misalkan wrestler udah 3 orang, kalian mending enggak usah main wrestler juga. Cari combo lain mending gitu. Seenggaknya kalian gak rebutan dan gak tusun di tengah-tengah. Biasanya kalau yang rebutan gitu bisa tusun di tengah-tengah cok. Kita ambil slot aja ya, gak ada yang ngambil slot. Jadi malah ngambil Crystal Gunner coy. Berarti dia main Gunner nih. Kita naikin slot berarti bis. Udah kita jual cok tadi Vexananya. Ada Leomord 2 biji coy. Cakep. Bisa ini necrocap tuh. Enggak. Blessingnya apa nih?
Waduh, blessingnya ini coy, Norton fail coy. Kenapa nggak mage gitu loh? Udah jadi 6 wrestler kah? Udah jadi 6 wrestler coy. Nggak ulti dong. Disetun terus coy, Odette gue. Kalau megang buku beda cerita sih tadi. Langsung ulti gitu ada kemungkinan bisa langsung di take down sama Odette coy. Karena Odette hanya butuh 2 detik coy buat mengeliminasi hero di awal ya. Karena udah aktif 6 astro nih. Damage-nya udah sakit. Apalagi kita ambil yang evo kanan ya, yang nambahin damage coy. Waduh, ditendang coy. Andai nggak ditendang, aduh. Dalam. Tinggal 22 coy. Kita harus cepet-cepet ini buat ke mage aja ya. Mage udahlah, nggak usah elementalis lah ya. Ada Faramis. Berarti kita kurang Adita ya berarti ya. Keluar lagi cok Odette-nya cok. Berarti kita memang ditakdirkan untuk bermain Odette-nya enggak. Link keluar lagi 2 biji. Sayang gua enggak main Swordsman. Kalau gua main Swordsman bisa langsung kayaknya bintang 3 sih Swordsman. Link-nya tuh. Cuma tadi 2 biji. Terus di pertengahan ini 2 biji lagi. Berarti bintang 2 lebih lah ya. Odette ulti. Odette gua sekarang megang 2 konsentrat ya. Auto langsung lap steal-nya kenceng. Cok, langsung hilang coy. Gak butuh waktu lama cok. Cukup 1 detik bisa menghilangkan. Aduh. Ulti, gak sempet ulti cok Odette gua. Lunox. Kita ambil Odette ya. Masih ada waktu nih. Habis ini kayaknya kita naik slot kali ya. Ini kita buang-buang aja kali ya. Kita buang-buangin aja nih elementalisnya nih. Kita nggak main elementalis coy. Buset, belum bintang 2 ini harit gua ini. Karena kalau kalian nggak rebutan gitu loh, itu kemungkinan kalian bakal leluasa nyari hero-nya ya. Ada bisa jadi hero bintang 3. Kalau hero-nya bintang 3 tuh biasanya lebih kuat. Ya, bisa 4 besar lah seenggaknya gitu. Tapi kalau kalian mau main wrestler banget, mau maksain ya silahkan juga gitu. Tapi kalau main yang rebutan tuh paling nggak enak ya. Paling nggak enak main rebutan tuh. Ada Astro, kita ambil Astro aja. Kita ambil glowing one ya, biar kebakar coy. Biar musuhnya kebakar. Berarti, ada Kadita coy. Kita bisa nih berarti nih. Kita buang Lancelot aja kali ya. Kita buang Lancelot. Ntar kita masukin Harith. Kita beli Kadita. Nah, jadi 6 mage. Kita ambil evo kiri ya di sini ya. Supaya shieldnya tebel coy Odette gua. Karena nggak ada archer ya di sini. Kalau ada archer, mending nggak usah ambil shield itu coy. Sebenarnya nggak bagus juga karena musuh kita tuh Astro, Swordsman sama Assassin. Burst damage ya, kadang sekali skill 2 darah putih itu langsung hilang juga coy percuma. Wes, tar dulu kita pindahin dulu tuh kristal Astronya. Jangan sampai di yang lain coy. Karena kita ngambil, nah ini ya gue saranin ya buat kalian. Kalau kalian main Astro langsung hilang coy. Lo lihat tuh langsung hilang coy. 1 detik hilang, 1 detik pada 2 detik ya. Ya pokoknya gak sampai 3 detik lah ya, langsung hilang coy. Oke buat kalian ya yang main Astro, ngambil evonya yang kanan. Kalau kalian dapat kristal Astro lagi, kalian misalkan nih mau hyperin Odette. Kalau bisa itu jangan sampai kristal Astronya dikasih ke hero yang itemnya banyak juga gitu. Nanti takutnya hypernya bukan di Odette tapi di yang lain. Tadi makanya gue pindahin ke Kadita ya. Karena tadi kan di Alice ya, takutnya nanti hypernya Alice coy. Nanti takutnya kita meninggoy coy. Darah kita tinggal 11 ya enggak? Jangan sampai kita tusun ya enggak. Kita lawan mirror di sini. Jangan kalah. Odette nih, 2 konsentrat nih. Lengser wengi, buset langsung hilang coy. 1 detik hilang coy. Ini adalah the real combo mage terkuat nih guys. Nah ini adalah counter ya, counter Astro sama counter itu coy.
apa sih namanya tuh, Freya tuh, WM. Dia main WM apa ya tadi ya? Aku tinggal satu coy yang main WM. Odet kita mau bintang 3 coy. Akhirnya Harit kita bintang 2 ya. Kita tumpuk aja ya. Karena dia main ini assassin. Jadinya supaya enggak nyelip-nyelip coy. Supaya enggak nyelip-nyelip. Kalau main assassin ini tumpuk gini. Oh, main WM Gunner coy, dia aktif 4 Gunner lah, main sakit coy. Bintang 3 tadi Freya-nya coy. Tuh kalau ditumpuk gini kurang leluasa assassin dia coy. Ayo ulti dulu dong Odet, langsung rata nih. Kehilangan semangat enggak lu? Kehilangan semangat enggak tuh? Aduh, enggak meninggoy lagi, sisa 2 coy. Menang dia lawan kita ya. Kalah kita coy. Lawan yang WM tuh tadi. Waduh, lumayan berbahaya nih. Ada Starpole, kalau gua ambil nih Starpole nih. Waduh, diambil, kita ambil ini aja dominan S ya. Kita kasih Alice ya. Kita enggak usah kasih Odette. Odette lebih bagus 2 konsentrat. Aduh, harusnya tadi gua ambil Odette kali ya. Udah bintang 3 tuh kalau tadi gua ambil Odette ya. Ayo dong Odette, please. Final ini kayaknya. Aduh, enggak keluar lagi Odette. Jual dulu. Odette enggak keluar juga dong. Ini darahnya sekarat-sekarat ya. Kita harus pencar-pencar nih kalau lawan Freya Gunner coy. Freya Gunner bintang 3. Kalau numpuk kayak begini sekali tabok sampai belakang coy damage-nya coy. Kayaknya kita ketemu yang Freya nih kayaknya nih. 1 2 3 lengser wengi. Kan. Freya Gunner coy. Untung masih 4. Sekali Odette gua ulti hilang coy, enggak butuh waktu lama coy. Langsung hilang coy, 2 detik hilang coy. Kalau lawan Freya 2 detik ya. Kalau lawan yang tadi 1 detik coy. Kalau lawan yang Lunok nih. Ih, menang coy yang Lunok nih. Berarti dia hypernya Lunok ya. Dia ambil yang Evo yang sebelah kiri ya. Astronya tuh dia ambil yang 2 itu coy. Yang 2 hyper ya. Di sini masih menang. Berarti ini final ya. Kita final ya. Oke, di sini final. Cari Odette dulu, cari Odette bintang 3, Odette bintang 3, keluarlah Odette. Aduh, ya ada sekalinya ada. Enggak ada ya, goldnya enggak cukup ya. Sekali ada goldnya enggak cukup ya. Kita pojokin ke sebelah kanan ya, karena kita mau ngincer ininya ya. Biarin kita tinggalin Lunox saja. Lunox tadi dia taruh sebelah kanan berarti keluar kiri ya. Mudah-mudahan enggak dipindah sama dia ya. Oke, buat kalian yang mau request boleh silakan tulis di kolom komentar ya. Dipindah cok. Waduh, bahaya dong ini dipindah nih. Waduh, Odette ulti. Lengser wengi langsung hilang cok. Langsung hilang coy, para assassination nih enggak. Waduh, Lunoknya bahaya, ulti. Cakep. Untung Odette gua ulti. Waduh, coy. Sakit banget itu. Oke, buat kalian yang mau request silahkan tulis di kolom komentar. Gua akan buat requestan kalian dan jelasin combo-combo OP terupdate dan terbaru. Terima kasih karena sudah terus support channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Thank you for watching.